Saya sering ditanya berapa lama untuk kita pakai sesuatu produk sehingga kita boleh rasai perbezaan ataupun keberkesanannya. Ada juga di kalangan glowy girls, glowy guy yang beri komen, beritahu saya dah pakai 2-3 titis tapi tak nampak apa-apa pun. Itulah masalahnya. Kita kena faham bagaimana produk berfungsi dan berapakah tempoh untuk kita lihat keberkesanan produk tersebut. Dalam video ini, saya mahu kongsikan perkara ini kepada anda semua. Jika ditanya secara umum, setiap produk penjagaan kulit memerlukan 28 hari untuk kita betul-betul nampak perbezaan ketara pada kulit kita. Kenapa 28 hari? Itu adalah masa ataupun tempoh di mana kitaran sel kulit berlaku. So, dalam tempoh kitaran sel kulit berlaku itu, daripada kulit yang berada di dasar kulit, sel yang berada di dasar kulit, sehingga bergerak ke atas kulit, itu memerlukan tempoh sepanjang 28 hari. Secara normalnya 28 harilah. Kalau semakin orang tu tua, seorang tu semakin aging, mengalami penuaan macam saya ni, so tempoh dia panjang sikit, macam 32 hari, 35 hari gitu. Jadi kalau kita pakai sesuatu produk, tak logik kalau kita baru pakai setitis, dua titis, sudah pun kita mengharapkan berlaku perubahan ketara kepada kulit. Walau bagaimanapun, itu sekadar panduan umum. Dalam video ini, kita akan kupas satu persatu produk dan tempoh jangka masa penggunaan produk tersebut yang membolehkan kita melihat perbezaan ketara ataupun perubahan baik yang berlaku pada kulit. Kita mulakan dengan cleanser ataupun pencuci muka. Kalau pencuci muka itu bila dipakai, boleh membuang kekotoran pada masa yang sama mengekalkan kelembapan kulit. Bermaknanya tak menyebabkan kita rasa macam kulit kita tegang, kering, mengelupas. Bermakna cleanser itu telah pun menjalankan tugasnya dengan baik. Dan biasanya itu berlaku memang sebaik saja pakailah. Pakai je kita boleh melihat ataupun rasai perubahan tersebut. So for cleanser, you can see the effectiveness right away. So untuk cleanser, right away. Syaratnya cuma adalah pastikan kekotoran yang kita nak hilangkan itu hilang, but kelembapan pada kulit dikekalkan. So for cleanser, effectiveness, you can see it right away. Perkara kedua adalah exfoliator. Exfoliator ada dua jenis ya. Kita dah bincangkan banyak kali tentang exfoliator kan. Ini topik hangat lah ya. Pertama adalah exfoliator jenis physical. Exfoliator jenis physical, kalau kita pakai pada kulit kita pun kita boleh rasai perubahan tu right away. Syaratnya sama seperti cleanser tadi. Bila kita pakai exfoliator physical ni yang ada biji-biji ya. Yang biji-biji mungkin daripada almond ke macam-macam lah. Yang penting dia biji-biji tu. So bila kita pakai, dia boleh menyebabkan kita rasa kulit kita bersih. Sebaik saja kita bersihkan produk itu daripada muka. So you can feel your skin feel very clean. Boleh rasa kulit tu macam dah hilanglah dia punya gerutu-gerutu tu. So for exfoliator jenis physical memang immediately. Cuma exfoliator jenis chemical ni contoh macam toner yang ada glycolic acid. So itu exfoliator. Ia perlukan masa sedikit. So biasanya dalam jangka masa 1 bulan penggunaan baru kita nampak perbezaan yang ketara. So janganlah baru sapu sekali, dua kali, satu malam, dua malam dan dah rasa macam kulit tu dah elok. Tak, kita kena kekalkan penggunaan. So it's about 1 month of usage. Alright? Bagaimana pula dengan moisturizer ataupun pelembap? Kita faham fungsi pelembap adalah untuk mengunci kelembapan yang sudah ada dalam sel kulit kita dan pada masa yang sama memberi kelembapan daripada bahan dalam pelembap tersebutlah yang kita sapu pada kulit. So biasanya bila mana kita pakai pelembap ni kan, kita boleh rasa perubahan pada kulit kita. Kalau kulit kita jenis kering, bila kita pakai pelembap, sehari, dua hari kita pakai pelembap, kita akan rasa kulit kita lebih baik. So kita dah mula nampak keberkesanan dalam tempoh sehari, dua hari sebiasanya. Ya? Satu pesanan saya kepada mereka yang pakai pelembap, bila kita pakai pelembap dan sekiranya apabila kita pakai, lepas tu kulit kita berpeluh. Ha, ini ramai orang alami, dia peluh kat sini, peluh kat sini. Berkemungkinan besar, tekstur pelembap tersebut agak tebal yang mana menyebabkan berlaku kesukaran resapan ke dalam kulit. So it become a layer which sits on the skin.
So kulit kita ni kan akan membebaskan haba setiap masa kan, berlaku perkumuhan bebaskan haba dan seumpamanya. So it blocks that haba menyebabkan perpuluhan berlaku. So if you experience that condition, situasi tersebut, cadangan saya pertama sama ada sapu nipis dulu pelembap tu untuk try tengok sapuan yang nipis tu okey ke tak. Atau kedua, memang kena tukar pelembap yang nipis teksturnya, gel texture, easily absorbed by the skin. So in general, moisturizer kita perlukan 1-2 hari untuk kita lihat perubahannya pada kulit. So perubahan yang baik eh. So bermakna kalau tak sesuai, kita pun boleh nampak dalam tempoh tersebut jugalah. So 1-2 hari, you can already see your skin jadi supple and moisturized. Produk untuk wajah berjerawat ataupun acne produk. Contoh macam benzoyl peroxide, contoh macam sulfur. So all these product yang kita gunakan untuk merawat jerawat di muka, contoh tea tree. Dalam tempoh berapa lamakah kita perlu pakai untuk kita lihat perbezaan ataupun alami keberkesanan? Secara umumnya rule of thumb ni adalah 1 minggu ke 1.5 bulan. 1 minggu, 7 hari ya, ke 1.5 bulan. 1.5 bulan, 30 hari tambah 15, 45 hari begitu. Ya. Kenapakah tempoh ini diperlukan? Kerana pertamanya, setiap produk untuk merawat jerawat ni, dia berbeza cara dia berfungsi. Benzoyl peroxide, dia adalah membunuh kuman yang penyebab jerawat. Ada pula contoh macam retinol. Retinol pun boleh bantu kurangkan jerawat, tapi dengan cara mengurangkan penghasilan minyak yang biasanya mengakibatkan jerawat. So different acne product have different way of how it treats the acne on your face. So that's why dia ada tempoh yang berbeza. So tempoh saya sebut tadi ialah 1 minggu ke 45 hari ataupun 1.5, 1.5 bulan lah ya. Now, acne product juga tak logik untuk dia berlaku sekelip mata lah. Dia boleh kecut tapi perubahan ketara memang kita tengok dalam tempoh tersebut. Jadi siapa yang ada jerawat yang biasa message saya, tanya saya, Puan Mary, kenapa saya pakai tak berlaku apa? Kena sabar ya, kena sabar sangat-sangat kerana setiap produk pun ada dos yang berbeza. So dos yang berbeza pun menyebabkan tempoh berlakunya perbezaan ke atas jerawat tu tadi, ada perbezaan lah, ada very big huge difference ya. So 1 week to 1.5 months, that's for acne product. Anti-aging product, produk yang dirumuskan untuk melawan ataupun memulihkan kedutan, kerutan, wrinkle, fine lines. How long does it, you have to wear it, how long you need to wear it to see the effects? Simple sahaja. Sebabkan wrinkle tu pun ambil masa yang lama untuk muncul tau. Sebenarnya 3 bulan penggunaan sehingga ke bertahun-tahun lah. Tengoklah how critical is the kerutan, kedutan, wrinkle tu. So untuk anti-aging product memang perlukan masa yang agak lama. So bagi saya, daripada kita biarkan kulit tu mengalami aging yang cepat, lebih baik cegah. Sebab tu kita kena pakai sunscreen. So how about sunscreen? Sunscreen pula, sebenarnya sunscreen ni kita kena pakai awal lah. Once you already, you know, expose your face to the sun, memang dah kena pakai sunscreen dah. So sunscreen kalau kita nak nampak efek dia, sebenarnya ambil masa bertahun-tahun. So kena konsisten pakai. Sebagai contoh, sebagai seorang wanita yang menghampiri umur 40 tahun ini dan tidak mengalami, saya memang tak ada mengalami sebarang jeragat buat masa ini, I would like to thank myself here. Berterima kasih sangat kerana saya mengamalkan rutin memakai pelindung suria memang daripada umur awal 20-an lagi. So, compare dengan wanita yang seusia dengan saya tetapi tak mengamalkan sunscreen, pada peringkat ini kebanyakannya sudah pun mengalami jeragat yang ketara di kawasan muka. Terutama untuk orang yang berkulit cerah ni memang boleh nampak. So, untuk sunscreen, it takes years to see the effect. But let's not give up, okay? Start early. So, I've shared with you different products dan tempoh yang diperlukan untuk kita melihat keberkesanan produk itu pada kulit. Jadi, jawapan utama kepada anda semua yang sering bertanya bila nak nampak perbezaan adalah sabar dan konsisten. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.